Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua Alphard Family TV? Jadi hari ini saya nak masak simple je. Makanan favorite orang Negeri Sembilan. Makanan favorite orang Negeri Sembilan yang sedap, simple je. Tak dah payah kecah-kecah dapur, tak payah nak berembat-rembat ke dapur. Cuma nak hasilkan makanan ni, satu perkara yang kita kena ingat, nak berimbat tu biar sedap. Okey. Ini makanan yang kata orang tu, orang pilah, orang mana-mana sajalah, orang Negeri Sembilan paling suka. Ada lauk ni semua jadi lengkap. Dah tengok, okey, ini bahan ni. Kalau korang semua tengok bahan-bahan ni, dah tahu dah nak buat apa. Okey. Yang pertama ni, cili api. Tapi ni saya pakai cili api akar lah. Cili api kampung tak doh ha sekarang ni. Tak beranak lah deh. Bawang besar. Ya. Bawang besar. Lah bawang merah. Bawang merah 1 2 3 4 boleh. Bawang putih boleh. Lepas tu 5 kasturi. Lepas tu dah kemili. Ya, kemili. Ini kemili lebih kurang dalam besar penumbuk lah eh. Seorang-orang. Ini kemili yang dah disiang. Dah siang pula ini kupi. Dan kutik kemili. Bukan ikan milih tau, kemili. Orang pilah panggil kemili. Kan Dato' dah buat apa? Okay, jom kita tengok apa hasilnya, apa benda yang kita nak buat. Ada satu. Ini sebenarnya dia punya sayur eh. Sayur kubi, saya nak masak lemak kubi. Dijudul dengan ni lah ha. Tiga benda ni, empat bahan ni dijudul dengan ni nanti. Jadi, jom. Okey. Bondo ni dah ada, losong ibu losong dah ada, anak losong dah ada. Betul tak? Okey. Jadi, mula-mula sekali. Nak wek sambal resek ni, dia punya bahan ni, ya tadi ha, pam, kemili, lepas tu limau, lada api lah, lada api. Bawang merah, bawang putih. Tiga bahan ni kita masuk, kita tumbuk bawang merah. Mau bawang putih. Tunggu ya. Limau kasturi. Okey. Wah, bagi dia masam-masam sikit. Okey. Masam sikit. Okey, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar semua? Terima kasih kerana teruskan menonton Alphard Family TV. Okey, seperti mana korang dah tengok tadi, sebelum tadi saya dah masak. Semasak-masak sesimpel-sesimpelnya. Ada nasi putih, sayur kubih masak lemak. Dan juga ini deh, ini yang motan ni. Orang pilah korban yang motan ni. Sambal resek. Nampak? Ini deh, korban ni. Okey, sambal resek. Alright, nampak. Okey, cantik. So, dekat sini tadi ada leko-leko buka peti ais. Ada pula ikan tilapia yang tak ada daging.
Nampak? Saya dah feeling tadi dah. Tak apa. Oh, ini untuk ni je lah. Kebaran untuk penyedap ialah kan. Tapi yang saya nak mautan ni ha. Sambal gesek ni. Jadi, saya tak nak lengah dengan masa. Mau kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikna fi ma qaddimna. Okey. Sudu tak ada. Alright. Ni dah. Sayur kubis. Tadi kita masak tadi kan. Saya dah lapar ni. Sambal gesek. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Tak banyak nasi dah, lebih kurang ada 2 sendok ni. Saya nak makan kurang. 2 sendok je cukup lah. Okey, sambal gesek. Lecok eh tu ha. Lecok eh. Sikit lagi. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Memang champion lah. Memang sedap. Rasa Thai eh. Dia tak cukup sejuk dia. Apek 2-3 oleh kan. Ho. Siapa nak resepi, tengoklah mula-mula tadi kan. Memang jadi. Tak ada sama efek. Tak mana dah. Memang padu lah. Orang lah nama main. Tak ada gulai ya? Tak ada ikan pun tak apa. Tak ada kupuk tu pun tak apa lah. Ini apa dah jadi dah. Memang padu. Ni kan. Lalas saya makan. Sedap. Memang ngam masuk eh. Cukup masuk eh. Okey. Kalau kau nak masak, dia tak seperti dengan kubi. Dia boleh ucap aku. Boleh ucap aku. Makanan nak judul dengan telefon ya. Sambal gesek ya. Mak bayam boleh. Toge boleh dengan tahu. Macam mana ni ho? Kalau kat kedai makan, payah jumpa ni. Mereka ada belacan. Budu. Mari isik payah. Makan tengah hari memang sorai lah. Memang sorak lah. Tak ada ni lah. Tak ada dah. Tak ada sama isik tak ada dah. Apa ni suka tengok. Share nuket ni lah. Kepada saya nak tengok ni. Jangan lupa like, share dan juga subscribe eh. Lupa nak membantu. Lepas tu, share dekat Datuk Atan. Share Datuk Atan. Jom masak ni. Jom saya tengok IG dia. Masak daging salai lah. Macam-macam kan. Nah ni Atuk. Sambal gesek Atuk ah. Oh mak ai Atuk. Cuba baik Atuk. So kalau Tok Tan buat ni berdaya menciap tu. Serius dengan Ban. Kalau Tok Tan tengok lah, share lah video ni kat dia. Kamu sadap tu lah.
Ngapa lu? Boleh mengelintin lah capeknya. Minta maaf lah kalau bila korang tengok ni terliur pula kan. Tapi memang tu lah tujuan eh. Kesian pula ikan lah. Makan lah eh. Dah go. Kecapiannya saya pilih untuk ini. Ada sampai lebih ni. Lebih. So tak power sampai ni ha. Ada pula limau tadi apa orang limau. Ho. Dia punya masam-masam kan. Pondeh masam tu. Kalau kita rasa nak masak, elok masak sendiri. Sampai resep, payah jumpa ke kedai. Tambah lah time PKP kan. Masak sendiri lah. Sudah pancak akhir. Belakang kameraman ya. Rekod dia pakai hupuk pula. Okay. Kepala ikan. Okay, last suapan terakhirnya. Mantap lah ya. Bawa saya kok leh ha. Okey, alhamdulillah, syukur atas rezeki yang telah dikurniakan.
Sedap. Sayur lomak kubih dengan sambal resik. Itulah judul yang paling taik sekali. Paling sedap sekali kan. Nah, tadi. Itulah masakan Wong Tutu Merin kan, sambal resik. Jadi, terima kasih kepada anda yang terus menonton sampai habis. InsyaAllah ada lagi video-video yang terkini, video-video baru. Teruskan like serta subscribe video kali ini. Dan jangan lupa tekan butang loceng untuk korang dapatkan video-video terkini di Alphard Family TV. InsyaAllah jumpa lagi di episod akan datang. Tak ada dah bunyi paut dah. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.